إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib akan sedikit menyampaikan sebuah kalamullah, ayat Al-Quran yang sering kita baca dan mendengarnya, bahkan di antara kita semua menghafalnya, yaitu sebuah ayat yang menerangkan kepada kita akan keadaan manusia yang pada hakikatnya berada dalam kerugian. Sebuah keadaan yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Karena bila kita semua tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk di antara golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang senantiasa saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa saling nasihat-menasihati untuk tetap berada dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya sebuah bak persinggahan sementara, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kehidupan yang sebenarnya. Apakah kita di antara orang-orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, apakah kita akan masuk di antara neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita menjaga diri kita. Hendaklah kita mengintrospeksi diri kita. Siapa kita? Tidak ada di antara kita yang memiliki kekuatan. Bahwasanya kekayaan dunia, jabatan, dan rupawan yang kita miliki itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah.
tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla shughlika, wa shababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa sangat pentingnya waktu tersebut. Jadi jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Inti dari maksud hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk memanfaatkan 5 waktu sebelum waktu atau 5 waktu yang lain menghampiri kita. Yang pertama, manfaatkanlah waktu hidupmu untuk beramal soleh sebelum datang ajalmu. Yang kedua, manfaatkanlah kesehatanmu dalam beramal soleh sebelum datang sakit kepadamu. Yang ketiga, manfaatkanlah waktu luangmu untuk beramal soleh sebelum datang sibukmu. Yang keempat, manfaatkanlah masa mudamu untuk beramal soleh sebelum datang masa tuamu. Yang kelima, manfaatkanlah waktu kayamu untuk beramal soleh, bersedekah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah berikan kepada kita sebelum datang masa miskin kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, waktu terus berlalu bagaikan roda yang selalu berputar sampai pada tujuan dan arah di mana dia akan berhenti pada waktunya. Begitu juga kita melalui hari-hari yang selalu kita merasakan pergantian pagi, siang dan malam, di mana di tengah waktu itu di antara kita menggunakannya dengan banyak beraktivitas, tersibukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan dunia yang sifatnya fana dan sementara. Namun, pernahkah kita berpikir tentang satu waktu yang datang hanya sekali, yang tidak bisa terulang kembali, yaitu tidak lain adalah waktu kematian. Ketika malaikat maut menghampiri kita, tak seorang pun yang dapat lari dari takdir kematian tersebut. Dan kita semua tidak tahu kapan waktu ajal atau kematian tersebut akan menghampiri kita. Apakah pagi, siang, malam, atau mungkin di esok hari. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Karena waktu kematian adalah rahasia Sang Ilahi. Namun kita hanya diperintahkan untuk menyiapkan bekal untuk mempersiapkan kematian demi memperoleh kebahagiaan, bukan kebinasaan dan kesengsaraan. Tidakkah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wal ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian mengerti? Dan dalam firman-Nya, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burjin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian, kendati pun walaupun kalian di dalam benteng yang kokoh. Dan dalam firman-Nya, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya benar-benar akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.
Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Kalau sekiranya kematian itu pasti dan akan tiba saatnya giliran kita, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teruntuk untuk khatib pribadi khususnya dan umumnya para jamaah sekalian. Karena tidak ada bekal yang lebih baik dan yang terbaik dalam menghadapi kematian kecuali bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa yang dimaksud adalah takwa yang sebenarnya, sebagaimana Talib bin Habib Al-Anazi, seorang tabi'in, pernah mengatakan, "At-taqwa al-amalu bi ta'atillah 'ala nurin min Allah, raja'a sawabillah, wa tarki ma'asillah 'ala nurin min Allah, mukhafata 'adabillah." Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di sini maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, itu sumber daripada kita beragama. Mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap azab-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة صفوا صفوفكم lurus dan rapatkan shofnya. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر